Kepala. Iya lah, boleh. Semua kakak tidur. Mana muka kakak kelihatannya? Jadi sekarang kita ini ada di pintu keluar purba. Udah. Ntar kunci sendiri. Pintu keluar. Apa tadi ya? Pardalenyi apa-apa gitu. Tol terakhir tuh baru. Kita mampir dulu di Ampera. Mau makan. Karena kakak lapar. Ya kakak belum makan dari sore. Makan banyak ya. Oke guys, jadi malam ini kita bakal melakukan perjalanan ke Tasik. Bukan dadakan sih sebenarnya, emang mau udah direncanain, cuman berangkatnya malam. Kakak mau turun jadi? Enggak. Oh, belum kumpul. Wah, ini baru nih Amperanya nih di sini. Aduh. Tapi nggak mau turun duduk di tiker. Duduk tiker? Nggak mau. Kenapa? Dingin katanya. Oh, dingin. Oh, ya, ada mami. Perosotan nih baru. Jadi kita apa nih temanya hari ini? Road trip. Sesuai rencana harusnya mudik, nggak jadi mudik. Kita 2 tahun nggak mudik, niatnya lebaran ini mau mudik, nggak bisa juga ya, makanya kita habis lebaran deh nunggu sepi ya, biar kakak tahu kampung. Iya kak, masih ke kampung nggak kak? Dede baru ini nih pertama kali, iya, first time perdana ke kampung mami nih. Bukan kampung mami sih, kampung nenek. Iya, kampung nenek ya. Pokoknya menjadi road trip yang seru lah, semoga pokoknya besok kita langsung ke tempat-tempat wisata yang bikin kakak happy ya kak. Yeay, sampai ketemu besok. Kita istirahat dulu, sarapan dulu. Karena nggak sekarang tuh nggak ada opening sekarang. Karena berangkatnya malam banget, lighting tidak mendukung. Jadi langsung jalan aja tadi dari rumah. Makanya sekarang openingnya di sini. Udah dateng. Kita makan dulu. Tapi sampean juga makan Ampera. Makan Ampera. Ayo kak, makan kak. Iya. Mengong. Katanya apeng. Yo guys, jadi udah pada selesai makan. Kita lanjut perjalanan. Yang lain udah pada di mobil duluan. Gue habis pipis tadi. Kencing ya kan. Kita lanjut. Sekarang jam 2. Semoga aja sebelum subuh kita sampai. Ada Ampera. Ya, akhirnya sampai. Dede bangun. Kakak tidur. Oke guys, karena kita sekarang jam 5 pagi, belum tidur dari kemarin. Sekarang kita tidur dulu, lanjut besok. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Selamat pagi. Lagi guys. Jadi
Gue mau ceritain kenapa hari ini udah ada di Tasik. Jadi semalam itu kita berangkat jam 11 malam, langsung jemput Kla. Nah, kita langsung berangkat aja tuh. Udah dong, berangkatnya kita agak ribet, jadi nggak kita vlogin, nggak kita record. Nah, ada kejadian juga yang tidak memungkinkan buat gue melakukan record, tapi kayaknya Mami ada recordnya. Ini bukan di sini deh, poin ini deh. Biasanya sih cuma di situ. Di sini nih. Aduh, handphone. Nyala pompa enggak, Pak ya? Pompa ada? Ada ya? Ya. Boleh ya, Pak? Cari ini, Pak. Ya. Oh, tembak boleh, Pak. Oh, kita cabut semua ya, potnya? Iya. Ini kita cabut. Tiap jam, muternya tahu. Gantian. Gimana kelama ini ya? Gua ke depan. Oh, lu depan. Setelah itu, kenapa? Setelah itu kita jalan terus tuh di mobil karena kondisinya gelap, jadi nggak ada record, cuman ada di record pas kita makan malam istirahat. Nah, kita sampai di rumah ini jam 5 pagi. Nah, sampai di rumah setelah jam 5 langsung tidur. Udah, makanya nggak ada record. Iya, Mak. Gitu deh pokoknya ceritanya. Nanti dokumentasiin kegiatan kita di LAN hari ini. Yoi. Yo guys, sebelum kita ke Pangandaran sama kakak, kita ntar lu papi ambil sendal. Nih. Sebelum kita ke pantai, kita room tour. Jadi rumahnya Nin ini ada di pinggir jalan daerah Ancol, namanya Ancol Tasikmalaya. Benar-benar di pinggir jalan. Nih. Jalan. Nah, kalau kita biasanya parkir di sini tuh muat banyak mobil, bisa hampir 10 mobil. Pintu depannya, cuman pintu depannya biasanya dikunci. Kenapa dikunci? Karena kita ngumpulnya di belakang, takutnya kalau ada orang masuk kita nggak tahu. Iya, Kak. Ya. Nah, ini parkir di sini juga ada motor buat lalu lalang kalau kita butuh apa-apa. Sini, Kak. Nih, di sini tuh dulu ada balong nih. Kalau emergency juga parkir bisa di sini. Emergency dilindas aja rumputnya. Nah, ini kita lewat pintu belakang. Ayo, Kak, pintu belakang, Kak. Maju, Kak. Pintu belakang. Ayo lurus, Kak. Ke belakang. Nah, ini yang kanan, Kak. Ini namanya balong ya. Tadinya balong ya, Kak? Iya. Tadinya balong ikan, sekarang udah jadi apa? Jadi rumput-rumputan. Yep.
kita lihat ke belakang. Jalan. Kasih tahu, Kang. Nah. Ini tempat nyuci-nyuci, ya, nyuci piring. Nah, ini dapur, ini beras, gandum, toilet. Toiletnya tuh ada 3 di pojok. Nah, kalau ini apa, Kak? Ini belakang tempat kita nongkrong-nongkrong, ya, Kak. Nah, di belakang tuh langsung ada desa, ada perkampungan, tapi rumahnya tuh udah gede-gede banget. Di sana juga ada balangnya. Ayo, Kak, lanjut, Kak. Mana lagi, Kak, kasih tahu penonton Kakak. Sini, Kak. Sini. Lepas sendalnya. Sampai ya, lepas dulu, kasih tahu dulu. Ntar papi ke depan. Nah. Dapur. Ini masa. Terus, Kak. Kakak lagi room tour nih, Kakak. Terus mana lagi? Hah? Ya apa? Ini tempat apa kan namanya? Banyak. Tempat makan kalau kumpul-kumpul. Nih, di sini ada kamar 1. 2 di pojok. Di dalam juga ada balong. Ada kolam ikan, ada bangonya. Oh, bangonya ada yang tenggelam, cuy. Mana? Tuh, ada atapnya bolong ini. Tipe rumahnya company design. Ayo, Kak, ke depan lagi. Tadi kamar udah dunia, dede lagi mamam. Kita diganti mukanya pakai bebek. Ya, dede mah gitu, kamar bukan A gitu. Ya, jelasin lagi ini apa kamar. Ada 3 kamarnya. Ini. Sini, iya, ntar ke depan lagi. Ini kamar keempat. Kamar Wi yang mana, Kak? Kamar Kakak yang mana? Ini ruang ngobrol-ngobrol. Bukan. Kamar Kakak mana? Ini kamar kita. Masuk, Kak, jelasin. Kamar kita. Kakak kalau bobo di mana? Sini. Ah, di situ. Kalau Papi? Di situ. Memuat. Papi di bawah. Di situ. Wah, kamar kita di depan. Tuh, ada kipas, AC-nya AC alam. Kalau malam di sini dingin, guys. Ya, kalau siang panas-panas juga. Ayo, Kak, kita kasih tahu depan. Berarti kamar udah 5. Sini, Kak. Ini juga ruang kumpul-kumpul. Di sini ada TV-nya. TV-nya nyala, tapi lagi nggak nonton TV. Kita jarang kalau di kampung nonton TV. Sini, Kak. Ini masuk pintu ruang tamu. Yang pintu depan tadi. Nah, ini ada kasur juga. Tuh ada. Harusnya namanya buat kumpul-kumpul di sini tuh. Ini ada kamar lagi. Ini kamar siapa, Kak? Kamar. Nah, ini biasanya kalau luber orang-orangnya, kita ngumpul nih di sini, kasur digelar nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tidur di sini anak muda semua. Eja, Iki, Ara biasanya di sini dan lain-lain. Ada kamar juga di situ. Ini juga ada kamar. Wah, banyak nih pokoknya kamarnya di sini. Tadi total ada berapa? 8 ya, Kak? Nah, ini ini dia. Ini namanya ruang tamu depan. Nah, ini yang kuning ini pintu yang tadi gua bilang dikunci dari depan. Kenapa kita kunci? Supaya nggak ada orang yang masuk, ya, Kak? Orang jahat yang masuk. Udah begitu. Ya, begitu sekian room tour dadakan dari Papi dan Kakak. Ui. Ntar habis Dede makan, kita langsung berangkat ke Pangandaran. Diikutin terus. Tapi mana tuh kayak kelat tuh. Dede, ini pasti.
nangis kenapa?